Di sini kita punya pertanyaan mengenai persamaan satu variabel. 6,2p min 7,1 akan sama dengan 5,3. 6,2p akan sama dengan 5,3 ditambah 7,1. 6,2p akan sama dengan 12,4. 6,2p jika kita akan mencari penyebutnya berarti menjadi 62 per 10p akan sama dengan 124 per 10. Kita akan mencari dengan KPK dari penyebut-penyebutnya yaitu 10 dengan 10. 10 dan 10 KPK-nya adalah 10. Sehingga ini kita kalikan dengan 10. Sehingga kita akan dapat 62P sama dengan 124 dan P akan sama dengan 2. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.